pemain timnas Indonesia Elkan Baget mencetak gol perdananya dengan indah untuk Ipswich Town. Bermain di Portman Road pada babak 16 besar Piala Carabao, Ipswich Town takluk dari Fulham 1-3. Kamis dini hari WIB, pemain berusia 21 tahun itu baru masuk ke lapangan di menit ke-60 saat skor tertinggal 0-2. Menggantikan Cameron Burgess, Baget mencetak gol tersebut dengan indah, di mana ia menyambut sepak pojok Jack Taylor dengan tandukannya, di mana ia sama sekali tak terjaga di tiang jauh. Jarak antara Baget dan gawang pun cukup jauh. Namun, laju bola yang cepat tak mampu dijangkau kiper Fulham Marek Roda. Ini adalah gol senior pertama pemain internasional Indonesia untuk Town, tulis media Inggris TWTD. Sayangnya, gol tersebut tak mampu menghindarkan The Tractor Boys tersingkir dari Piala Carabao.